Mantan pelatih timnas Indonesia Jackson F. Tiago menyarankan kepada pemain timnas U17 untuk mencari ilmu sepak bola di luar negeri. Menurut dia, lingkungan sepak bola di luar negeri dapat membantu pemain muda berkembang tak hanya dari segi kemampuan tapi juga kepribadian. Latih kursi pada bagian depan terlebih dahulu. Agar informasi... Mantan pelatih timnas Indonesia Jackson Ferreira Tiago menyarankan kepada pemain jebolan U17 yang bermain di Piala Dunia untuk mencari ilmu sepak bola hingga ke luar negeri. Dalam jumpa pers di Solo, Jawa Tengah, Rabu 22 November, Jackson mengatakan ada sejumlah negara yang menurutnya mumpuni dalam pengembangan bakat pesepak bola muda, seperti Brazil, Spanyol, Inggris, Prancis, Portugal, Jerman, Italia, hingga Belgia. Mantan pemain klub Persebaya itu menyebut, pembinaan sepak bola di negara-negara tersebut dapat membantu pemain muda tak hanya berkembang secara kemampuan tapi juga kepribadian. Hal itu karena ekosistem sepak bola jauh berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia untuk pengembangan bakat pesepak bola muda. Kenapa saya ambil kesimpulan itu? Karena di Liga 1, environment, lingkungan kita sudah sehat. Dalam artinya, kalau dia pergi ke luar negeri, dia akan dapat environment seperti Piala Dunia ini. Pemain yang sudah protes terhadap wasit, pelanggarannya sudah kasar, bermain fair, wasit adil, sehingga dia akan dapat pembinaannya bukan cuma dari aspek teknis, tapi dari aspek kepribadian. Perhelatan Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Indonesia menjadi ajang bagi PSSI untuk membangun sepak bola tanah air, baik dari sisi teknis maupun kualitas pemain. Dari Solo, Jawa Tengah, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.